kita hari ini mau syuting, tapi menemukan kesulitan. Apa kok? Talentnya. Bapaknya, emaknya Cina, anaknya India. Raju. Itu yang aneh. Kita selesai syuting sesi pertama. Nanti malam lanjut lagi sesi kedua. Kita mau pulang dulu. Ada yang mau tidur, ada yang mau edit, ada yang mau ngecilin perut. Kalau Randy tetap di sini kayaknya. Lo di sini, Ran? Di sini. Aku di sini. Kalau nggak sini paling gue kulkas kali gue. Gue nggak jadi balik gara-gara diracunin sama Randy. Sama Abret juga. Dia sendiri. Oh, jadi ini dua editor kondang ya? Lagi debat. Debat. Siapa yang debat? Oh enggak. Lagi lagi sharing. Lagi sharing. Hari ini makan siangnya ditemenin sama Ayu. Yuk lu ini ya, apa namanya? Lu enggak usah masuk aja, yuk langsung pulang aja gimana? Tapi gua ini gua di cap tau ya. Jangan dong. Soalnya menurut gua ya gua. Oh iya. Kita mau kemana nih? Kita mau makan es krim sambil gosip-gosip jalan. Jangan dengan tangan. Taiwan mau. Hari ini dibikin galau sama Randy. Buah salah lu. Tadi aja susah banget. Nah, sekarang mau makannya susah banget. Maksudnya kayak buat lu berdua. Kayak cuma buat nongkrong-nongkrong tuh sambil ngerokok sambil ngedit gitu doang aja susah banget. Udah ngabisin waktu 30 menit. Terus tadi mau ke mall aja susah. Mati kali. Bodoh. Nih dia nih orangnya. Kasian tuh si Abret, jalannya sampai capek. Lihat dead officer aja. Lihat dead officer lagi. Gua jalan kayak gini, duit gua sedikit demi sedikit keluar dari dompet. Dompetnya sobek. Ini mobil apa nih? Abret makan. Makan kita apa? Kita lagi di restoran Yani. Dan tadi kita ditanya pakai bahasa Inggris mau pesan apa. Secara gue gak jago-jago bahasa Inggris, jadi dia nawarin, lu harus coba yang ini gitu. Ya gue iya-iya aja, soalnya gue barusnya gak bisa kalau nolak gimana. Jadi inilah menunya kita, cuman katanya sih spesial. Itu di taktik gue. Hah? Taktik. Iya. Dia tuh tahu kita gak bisa bahasa Inggris. Sebenernya sih gue bisa bahasa Itali. Cuman yaudah lah ya. Ya udah lah, gitu lah. Tapi chef-nya yang punya bule coy, itu dia. Ini, jadi dia ini lem domba. Pakai mashed potato. Itu apa sih nanas ya? Mashed potato. Bukan mashed potato. Potato diom sama daun selada. Seger sih, dan gua minumnya ada virgin mojito. Lubung jam 5 nanti kita akan syuting lagi di Fuji ya. Jadi biar fresh. Daripada yang lain minumnya ini gula. Dia kan lihat es teh manis. Ya, yang ini minumnya gula doang. Gula doang. Jangan saya cuma. Eh Brett, tebak-tebakan. Kira-kira Oho datangnya jam berapa? Kan, Oho tadi paling on time loh. Oh iya, Oho tadi paling on time pagi-pagi. Pagi-pagi. Bagus. Karena rumahnya dekat lampu. Oh iya, iya udah ngambil lampu ya. Di sini lampunya udah ditaruh kan di sini. Tapi iya. Kita harus mulai jam 7. Gua jam 7.44 lah. Gua jam 8. Jam 9 gua. Iya. 7 lewat 44 menit. Gua paling terakhir. Gua jam 7 lewat 10 sih ingat gua. Belum mulai sih itu, pas tadi pagi ya datangnya. Gua udah selesai. Randy udah mau selesai. Udah mau selesai baru datang. Baru datang. Oh bukan, maksudnya Oho hari nanti malam datangnya jam berapa. Tebak. Gua jam setengah 6. Oh jam setengah 6. Lu setengah 6 ya? Gua jam berapa ya? Jam berapa ya? Gua jam 8 deh. Anjing ngomong. Setengah 8, setengah 8. Setengah 8. Gak mungkin. Gua jam 7 lewat 44 menit. Kok bisa 44 menit? Ngomong gua mau tambah detik. 12 detik. Lelah. Udah. Gua beli jam 1 lagi. Apa berat? Bikin mojito nya. Bikin rumah.
Sini sini. Iya. Wah, ada birnya. Ada enggak, ada tequila itu. Lumayan. Lumayan bikin badan agak panas sedikit sama drop dikit lah. Jadi lemes kan lu. Jadi lemes. Jadi kendor, Mas. Aduh. Jam 5. Angga udah sampai. Kamera di Oho lagi. Aduh. Terus gue jam 7.44 baru nyampe dia. Enggak, tadi bilang Oho kira-kira nyampe jam berapa menurut lo? Di tengah dia gak sih? Tadi mau lo bawa mobil. Tadi juga ya? Tadi lo tuh bawa mobil ya? Gara-gara 6 kurang 5. Jadi yang menang. Jadi siapa yang menang? Gua lah paling dekat. Orang ini paling menang, yang paling dekat. Gua optimis sama lu. Iya, cepat. Gua juga dukung dia. Padahal paling lama dia. Tuh, enggak ada sesuatu gitu. Anjing juga nih. Kita masih ribet masalah lighting. Jadi pelajaran hari ini adalah Kino adalah untuk sinetron dan video. Iya. Lalu Dedo, Hairi, Ari, harus kita pakai Ari. Ari turun bos nanti buildingnya. Listriknya. Listriknya. Jadi kita harus bawa generator diesel. Genset. Jadi harusnya pakai apa? Ada ini, Dedo, Hairi, Blonde dan segala macam yang buat. Blonde, coy, mantap. Tapi untuk kompro segini cukup lah, bisa digrading. Oke. Harusnya kita nggak pakai Ari. Pakai Budi. Lebih ikonik gitu dari dulu. Dibandingkan Ari. Oh, vlogging, vlogging next level, vlogging. Next level vlogging. Oke, gua mau nge-vlog. Tapi settingan vlog gua adalah monitor, light stand, gua akan vlogging. Oke. Okay. Next level. Ribet ya? Sudah selesai syuting. Sekarang menunjukkan waktu jam 10 lewat. Saatnya bersih-bersih. Ngerjain banyak enggak, ini cuma naik turun.